Terima kasih Lur, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refli Juni. Nah, ini ada informasi tentang kebakaran. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi, membakar satu buah bengkel. Dan diketahui akibat kebakaran ialah akibat bakaran sampah oleh masyarakat. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jack. Kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini peristiwa kebakaran terjadi di salah satu bengkel di kawasan Jalan Raden Pamuk, Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Kebakaran tersebut diduga terjadi sekitar pukul 12.16 waktu Indonesia Barat saat masyarakat hendak pergi sholat Jumat. Pada Jumat 10 Maret 2023 di bengkel Sentral Diesel. Diduga api tersebut berasal dari pembakaran sampah oleh masyarakat sekitar yang membuat api langsung mengarah ke bengkel dan melahap bangunan. Dalam pemadaman api tersebut, damkar mengerahkan 5 unit pemadam dan berhasil memadamkan api yang sempat membesar. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Fazil, JEK TV, melaporkan.